Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dan merupakan manusia pertama serta bapa dari seluruh umat manusia. Pada saat Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Malaikat dengan nada sedikit protes berkata, "Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak." Tuhan, apa perlunya engkau ciptakan seorang khalifah di permukaan bumi? Kelak kalau mereka berkembang biak, kerjanya hanya akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah, saling bermusuhan satu sama lain. Sedangkan kami, kata malaikat, sudah cukup bertasbih memuji kebesaran-Mu. Allah kemudian menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak mengetahuinya. Setelah diciptakan Nabi Adam daripada tanah, ditiupkan roh, maka Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nama merupakan simbol daripada ilmu pengetahuan. Nabi Adam akan dijadikan khalifah di permukaan bumi. Maka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala al-asma'a kullaha, nama-nama segala sesuatu. Yang dimaksud di sini ialah al-ulumal katsirah, ilmu pengetahuan yang banyak. Malaikat pada mulanya protes, "Kami kan sudah cukup bertasbih Tuhan, kami kan sudah cukup memujimu, untuk apa lagi membuat manusia sebagai khalifah di permukaan bumi?" Seolah-olah malaikat tidak setuju. Allah yang maha tahu rahasia segala sesuatu memberikan vonis, "Aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak tahu." Oleh karena Nabi Adam dipersiapkan untuk menjadi seorang khalifah di permukaan bumi, maka dibekali oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Begitu Nabi Adam dan begitu kita. Karena bukan cuma Nabi Adam, kita pun oleh Allah dijadikan sebagai khalifah-khalifah di permukaan bumi ini. Yang nilai kekhalifahan kita bergantung kepada kondisi kita masing-masing. Ada orang yang menjadi khalifah level internasional, menjadi pemimpin dunia Islam. Ada orang menjadi khalifah level nasional saja. Ada khalifah tingkat kota saja. Ada khalifah tingkat kecamatan. Ada khalifah tingkat RW, RT. Sekurang-kurangnya khalifah untuk tingkat rumah tangga masing-masing. Tanpa membekali diri dengan ilmu pengetahuan, jangan berharap kita akan bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Apapun saja, Nabi mengajarkan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi."
siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu. Yang menginginkan dunia akhirat juga harus dengan ilmunya. Tanpa dasar ilmu, maka manusia tidak akan bisa menjalankan tugas kekhalifahan. Setelah diajarkan Adam nama segala sesuatu, dikonfrontir, dihadapkan dengan malaikat. Hei malaikat, kalau tadi kamu bilang buat apa perlunya menciptakan khalifah, nih bentuknya. Adam, sekarang hei malaikat, coba kamu sebutkan nama segala sesuatu ini yang ada di sini ini. Malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak punya ilmu, kami tidak tahu semua itu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kalau kamu tidak sanggup, Adam, sebutkan nama-nama semua itu. Adam menyebutkannya dengan lancar. Ketika itulah Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujud di sini bukan sujudul ibadah, sebab sujud ibadah kepada yang selain Allah haram. Tapi sujud di sini sujudut tawadhu' i'tirafan bifadli Adam. Sujud merendahkan diri sebagai pengakuan terhadap keutamaan dan kelebihan Nabi Adam. Maka orang yang banyak ilmunya lebih utama dari orang yang hanya banyak ibadahnya. Bahkan iblis lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur daripada orang goblok yang lagi ibadah. Model ini diceritakan dalam ihya'nya Imamul Ghazali. Iblis masuk ke masjid mau menggoda orang lagi sholat. Sudah masuk di pojok masjid, dia lihat orang lagi tidur. Ngacir iblis keluar cepat benar. Pucat mukanya. Ketemu di jalan sama temannya. Kenapa lari, Mas? Kata temannya, saya mau goda orang sholat. Lalu tiba-tiba di pojok masjid saya lihat ada orang lagi tidur. Saya takut betul sama itu orang. Lari saya keluar. Loh, sama yang sembahyang sampean gak takut, kok sama yang tidur takut bagaimana? Yang tidur itu orang alim. Yang lagi sembahyang itu orang goblok. Oh, godain orang goblok, saya colek juga dia lupa sembahyang. Tapi orang alim ini saya takut betul. Nah, kalau diukur dengan malaikat waktu itu Nabi Adam, ibadahnya lebih banyak malaikat, jelas. Sudah bertasbih, sudah bertahmid malaikat. Nabi Adam baru diciptakan. Tapi kenapa Allah perintah malaikat sujud kepada Adam? I'tirafan bifadli Adam. Keutamaan Nabi Adam. Pantas untuk diserahi tugas sebagai khalifah mengatur kehidupan di muka bumi. Kalau malaikat yang jadi khalifah di dunia ini, enggak rame dunia. Coba malaikat, material, harta enggak perlu. Seksual enggak perlu. Dunia ini hambar. Justru dunia ini menjadi ramai setelah manusia diberikan fungsi sebagai malaikat, sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah nyata kelebihan Nabi Adam, maka Allah perintahkan Nabi Adam tinggal di surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi lantaran sendirian, kesepian Nabi Adam ini. Allah Maha tahu, maka diciptakannya pasangannya, yaitu Siti Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Sehingga Nabi pernah pesan begini, istausu bin nisa fa innahunna khuliqna min dhil'in. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Yang tolong dengar nih yang laki-laki, yang perempuan belaga budak aja dululah. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Fa innahunna khuliqna min dhil'in, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Apa watak tulang rusuk? Tulang rusuk itu kan bengkok.
Perempuan tuh begitu, didiemin aja bengkok terus, dikerasin patah. Saudara-saudara, di sini kita ambil satu hikmah bahwa ternyata yang bikin hidup terasa enak karena di sekitar kita banyak orang lain. Bodoh manusia kalau dia merasa bisa hidup sendirian. Tinggal di tengah kampung tapi gayanya gaya orang tidak mau kenal dan tidak mau tahu sama tetangga. Jangankan di dunia, di sorga saja Nabi Adam karena sendiri kesepian. Apa saudara mau tinggal di Jakarta? Apa saja di Jakarta sudahlah milik saudara. Hotel Indonesia dikasih saudara, Hotel Borobudur punya saudara, Monas buntel bawa pulang. Semanggi ambil, tapi di Jakarta saudara tinggal sendirian. Kira-kira enak enggak? Ternyata yang bikin hidup terasa nikmat karena di sekitar kita banyak orang lain. Begitulah Allah ciptakan Siti Hawa. Setelah diciptakan Siti Hawa, natur manusiawi, Nabi Adam mau main pegang aja. Kata Allah, hai Adam, jangan kau sentuh sebelum kau bayar maharnya. Maharnya apa ya Allah? Maharnya antusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maharnya kau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Manusianya belum lagi diciptakan tapi namanya sudah ada. Nurnya sudah ada. Bahkan dijadikan mas kawin antara Adam dengan Hawa. Karena itu dalam Islam sebenarnya urusan kawin itu bukan yang sulit. Maka jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Artinya yang namanya mahar ini, walaupun cuma sebentuk cincin besi kalau orang sangat tidak mampu, bahkan dengan mengajarkan Fatihah saja sah sudah. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya, saya ajarkan dia surah Fatihah. Kalau memang kere betul, tidak punya apapun, sah sudah. Agama ini mudah, karena itu jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Setelah itu Allah memerintahkan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, kau dan istrimu tinggallah dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Segala makanan yang ada di dalamnya boleh kau makan. Pakaian yang aneka warna boleh kau pakai. Nikmati seluruh fasilitas yang ada di surga ini. Cuma atuk aja Adam. Yang lain boleh dah. Mau ngapa ke atuk aja jangan. La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon khuldi itu. Dekat saja jangan. Apalagi sampai metik. Jangan Adam. Saudara, ma'asyiral muslimin, itulah watak manusia. Kalau ada 10 persoalan, yang 9 boleh, yang 1 tidak boleh, yang tidak boleh yang bikin dia penasaran. Gua pengen tahu apakah gua boleh sih. Timbul penasaran. Apalagi iblis selalu berusaha, sebab pada waktu malaikat disuruh sujud, semuanya sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud. Tuhan tegur, iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Mana mungkin Tuhan, saya kan dibikin dari api, kata iblis. Adam dari tanah, unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Masa saya harus tunduk kepada Nabi Adam? Gengsi dong. Adam kan anak kemarin sore, baru dibikin. Masa saya harus tunduk kepada orang yang macam itu? Ini kan perintah aku iblis. Kalau kau tidak mau tunduk, keluar dari sorga ini. Terusir iblis dari sorga karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam. Nah logika, kalau udah di sorga aja sombong diusir, apalagi yang masih tinggal di pinggir kali sombong. Tapi
sejak peristiwa terusirnya itu, iblis bikin proklamasi. Apa proklamasi iblis? Rabbi panzirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, gara-gara Adam saya diusir dari surga. Saya minta kepadamu ya Allah, beri saya kesempatan sampai hari manusia dibangkitkan. Kata Tuhan, innaka minal munzarin. Oke, silakan. Mau apa iblis? Rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Ya Tuhan, disebabkan engkau telah menyesatkan aku, akan aku hiasi mereka manusia dengan kejahatan yang ada di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan mereka semua. Ini proklamasi iblis. Gara-gara Adam saya terusir dari surga, maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya musuh bebuyutan saya. Akan saya lakukan segala macam cara untuk menggelincirkan manusia agar mereka menjadi orang yang engkau murkai ya Allah. Kemudian Allah memberikan jawaban. Dialog ini saudara bisa lihat dalam surah Al-Hijr ayat 40, 41 sampai 44. Kata Allah apa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Silakan iblis, yang lain barangkali bisa kau goda, kecuali hamba-hambaku yang benar-benar hambaku, engkau tidak akan punya daya mempertipu mereka. Engkau tidak akan punya kemampuan menggelincirkan mereka, kecuali kalau memang mereka sudah mau ikut pengaruhmu. Sepanjang mereka benar-benar menjadi hambaku, kata Allah, hamba Allah yang sebenarnya, mereka di luar kekuasaanmu iblis. Tapi kalau mereka sudah turun menjadi hamba harta, hamba dunia, hamba pangkat, budak jabatan, mereka itu yang bisa kau gelincirkan. Selama mereka masih tetap sebagai hambaku, kata Allah, mereka di luar jangkauan kekuatan dan kekuasaanmu iblis. Nah, sejak saat itu kan iblis selalu nyari jalan, nyari lantaran bagaimana Adam nih supaya dia tergelincir. Gara-gara dia saya diusir dari surga. Nguping terus iblis. Sampai akhirnya dia dapat berita tentang dilarangnya Nabi Adam mendekati pohon khuldi itu. Suatu hari dengan muka sedih, ya iblis itu the best actor, aktor ulung dia. Dengan roman muka sedih, dia datang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kata Nabi Adam, iblis, ente kok tampangnya demek amat sih? Kenapa begitu sedih? Adam, saya sebenarnya tidak ada yang bikin saya sedih. Cuma saya dapat berita bahwa engkau tidak akan selamanya di dalam surga ini. Wah Adam, kalau engkau bisa tetap tinggal di surga bersama istrimu, alangkah bahagianya saya, kata iblis. Tapi saya dapat kabar, ente gak bakalan lama-lama di surga. Buktinya ente dilarang makan buah khuldi. Khuldun artinya kekal. Kalau kau makan buah itu, kau akan kekal di surga Adam. Tuhan gak pengen, makanya dilarang. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Untuk memperkuat omongannya, sumpah si iblis. Bener Dam, saya sih ngomong cuma buat kepentingan ente. Saya sayang sama ente. Yang tahu cuma saya dah. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, sebenarnya tujuannya tidak lebih menjerumuskan Nabi Adam. Begitu iblis zaman dulu, zaman Adam, dan begitu iblis zaman sekarang. Seolah-olah bicaranya untuk kepentingan umat Islam, tapi sebenarnya tujuannya ngelecehin, memperdayakan umat Islam.
Dia bilang kepada Adam, saya sih cuma ngasih saran Adam, kalau ente pengen selamanya di surga, petik aja tuh buah. Pokoknya beres dah. Itu si Tuhan ngelarang, jebu ongin doang lo. Supaya kau dan istrimu tidak lama-lama di surga, maka dilarangnya kau memakan buah khuldi itu. Udah, embat aja. Saudara-saudara, tipu daya iblis ini bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 20 sampai ayat 22. Nabi Adam tergoda, ditambah oleh bujuk rayu Siti Hawa. Nabi Adam yang setengah hati itu akhirnya terpancing betul. Sebab itu perempuan, walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, tapi memang sangat menentukan. Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta istrinya. Karena itu sebagai muslim, kita punya teman hidup dan kita punya lawan hidup. Siapa teman hidup kita? Dalam arti sempit, teman hidup kita istri. Kalau dia istri, tentu suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti luas, teman hidup kita ialah setiap muslim. Setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup kita siapa? Lawan hidup kita secara mutlak iblis dalam segala bentuknya. Iblis yang berbentuk halus, ini ngusirnya rada lebih gampang. Konon ya, iblis setan itu kalau dengar orang azan kan lari. Takut dia, dibacakan bismillah, minggir. Yang sulit diusir ini iblis yang berbentuk manusia. Diazanin nyengir. Gawat ini. Saudara-saudara, ini musuh dalam artian mutlak, sedangkan musuh dalam artian ideologis, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita. Bahasa langsungnya, setiap orang di luar Islam secara ideologis, ya. Adapun secara manusiawi, kita tetap toleransi, saling menghormati, setuju dalam perbedaan pendapat, kembali kepada prinsip lakum dinukum, kewajiban saling menghormati sesama manusia. Tapi secara ideologis tidak ada kompromi. Begitulah Nabi Adam tergoda, dan begitulah iblis selalu menggoda keturunan-keturunan Nabi Adam sampai kepada kita sekarang ini. Tiap kali kita hendak melakukan berbagai kebaikan, iblis ini mulai bisik, kasa, kusuk, kesek. Saudara tadi dari rumah mau berangkat niat dengerin ceramah macam ini. Apa dikira iblis enggak? Wah, gatal iblis. Kata iblis, alah jangan bertingkahlah dengerin ceramah. Ceramah mah urusan 70 ke atas. Ente masih muda. Berjuang kita. Jihad, bismillah. Tidak, saya mau dengar ceramah. Berangkat kita ke tempat ini. Sampai di sini apa dikira iblis diam? Enggak. Dia bisikin lagi. Iya. Lo hadir-hadir ke sono dah, cuma nyampe sono ngomong aja ngomong dah. Ustaz mah jangan didengerin, ngomong aja udah. Perang lagi jihad, saya enggak mau ngomong, mau dengerin betul-betul. Kata iblis, iya lo dengerin-dengerin dah, jangan ngomong, cuman pules. Segala macam cara dilakukan oleh iblis untuk menggelincirkan manusia. Ketika Nabi Adam mengambil buah khuldi itu, datanglah murka Allah. Adam, seolah-olah kalau bahasa kita, kelewatan kamu Adam. Dari belum ada, aku ciptakan engkau. Barangkali kau merasa kesepian, aku ciptakan Hawa. Aku tinggikan derajatmu dari malaikat sampai malaikat sujud kepadamu. Aku perintahkan kau tinggal di sorga dengan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Cuma satu yang aku minta, jangan dekati pohon huldi, engkau tidak sanggup Adam. Keluar dari sorga ini. Terusir Nabi Adam dan Siti Hawa dari sorga.
turun ke dunia ini. Turun terpisah lagi. Ya Allah. Orang itu kalau biasa susah, ketemu susah sih emang lalap namanya. Makanannya. Tapi biasa senang ketemu susah. Ini yang kalau tidak kuat mental. Tengoklah zaman sekarang kan nih. Kalau tuan-tuan rajin baca pos kota. Kayaknya nyawa murah bener. Pasal duit 100, nyawa hilang. Pasal diputusin pacar, begon di tenggak. Gantung diri pakai tali plastik. Murah betul kelihatannya jiwa itu. Sehingga pantas kalau Nabi pernah katakan irhamu salasatan minan nas, sayangilah tiga macam manusia. Pertama azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina. Pejabat tinggi kalau pensiun kesian bener. Ya Allah. Udah enggak ada yang ngasih hormat, tanda tangan enggak laku. Azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina. Yang kedua, ghaniyan qadiftaqara, orang kaya jatuh miskin. Dari hidup serba ada jatuh melarat. Yang ketiga, faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih ngerti hukum tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh yang kebetulan punya kekuasaan. Lalu keluar fatwa sesuai dengan pesan sponsor. Yang halal bisa jadi haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Ahli fikih dipermainkan oleh orang bodoh. Kasihan betul. Terpisah Adam dengan Hawa ini. Adapun Nabi Adam turun menyesal dengan seluruh kesalahannya, sujud, taubat, menangis. Menurut riwayat 300 tahun beliau sujud seraya membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Andai kata Engkau tidak kasihan, tidak memberikan ampun kepada dosa yang kami lakukan, sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ini yang dibaca Nabi Adam dalam taubatnya. Di akhir taubatnya, Nabi Adam munajat kepada Allah, ya Allah, dengan kebesaran Muhammad, ampunilah dosa saya. Allah tegur, kaifa araftahu ya Adam walam akhluqhu. Dari mana kau bisa tahu nama Muhammad Adam, padahal aku ciptakan saja belum manusianya. Kata Nabi Adam, pertama, ketika engkau ciptakan saya, engkau tiupkan ruh ke dalam jasad saya, terbuka mata saya memandang ke bawah arasmu, di sana nampak dengan jelas tertulis di kaki arasmu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taulah saya bahwa Muhammad ini orang yang paling dekat dengan engkau ya Allah, sampai namanya bergandengan dengan namamu di kaki arasmu. Yang kedua, ketika saya hendak menyentuh Hawa, kau juga yang mengatakan jangan kau bayar maharnya sebelum kau bersolawat kepada beliau. Saudara hadirin yang saya hormati, Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah, kemudian dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah sekian lama berpisah. Pertemuan itu terjadi di satu dataran luas, di satu padang yang luas, yang sampai sekarang dinamakan dengan Padang Arafat, tempat para ibadah haji melakukan wukuf, yaitu puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan pertemuan itu sendiri terjadi di atas sebuah bukit kecil yang diabadikan dengan nama Jabal Rahmah di kawasan Arafat itu. Di atas Jabal Rahmah itu ada satu monumen kecil untuk mengabadikan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Lalu tinggallah keduanya di permukaan bumi ini. Oleh Allah diberikan karunia keturunan yang banyak. Dan tiap kali lahir kembar. Kembarnya laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan.
Dari sinilah berkembang biak manusia, di mana di zaman Nabi Adam perkawinannya silang. Karena tentu tidak ada manusia lain. Perkawinan silang itu artinya, kalau si A dan B, A ini laki, B perempuan, kemudian lahir kembar kedua antara C dengan D, maka begitulah yang A dikawinkan dengan D, yang C dikawinkan dengan B. Perkawinan silang. Tidak boleh perkawinan yang kembar sama di waktu dilahirkan. Nah, di antara putra-putra Nabi Adam yang kemudian juga membuat sejarah, yaitu Habil dan Qabil. Habil, saudara kembarnya namanya Labuda, perempuan. Qabil, saudara perempuannya Iklima. Menurut hukum perkawinan waktu itu harus silang. Habil harus kawin dengan Iklima dan Qabil harus kawin dengan Labuda. Tapi Qabil protes. Dia kepengen kawin dengan saudara kembarnya sendiri. Dalam arti yang sama-sama dilahirkan dengan dia, yaitu Iklima. Kenapa? Karena kebetulan rupa Iklima ini lebih cantik daripada Labuda. Protes kepada ayahandanya Nabi Adam. Apa? Saya tidak terima, saya harus kawin dengan Iklima. Tidak Qabil, kamu harus kawin dengan Labuda. Enggak mau. Kenapa dengan Labuda? Kurang kece. Bertengkar, Nabi Adam tidak berhasil menyelesaikan, lalu diserahkan saja kepada Allah. Kata Allah begini saja, bikin korban, kamu berdua, Habil, Qabil. Siapa yang korbannya aku terima, dia boleh kawin sama Iklima. Ternyata korban yang diterima adalah korbannya Habil. Jadilah Habil kawin dengan Iklima, tapi Qabil tidak puas. Dendam kesumatnya timbul, iblis ngilikin. Resek. Akhirnya dibunuh saudaranya Habil ini. Inilah sejarah pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia. Qabil membunuh Habil. Habis dibunuh bingung. Bagaimana naroknya ini mayat? Allah lalu memberikan petunjuk. Dalam Al-Ma'idah ayat 31 itu dijelaskan. Ada burung gagak berantem sama burung. Yang satu mati. Nah, oleh yang masih hidup, tanah ini dicakar-cakar sama kakinya dan sama paruhnya. Sehingga berbentuk lubang, bangkai saudaranya itu dimasukin ke lubang itu, lalu diuruk lagi pakai tanah oleh cakar kakinya dan paruhnya itu. Sehingga Qabil, cara ini bisa. Itulah sejarah penguburan pertama dalam perkembangan manusia. Oleh karena itu, Nabi memberikan penjelasan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa fi riwayatin wa ajru man tabi'aha. Siapa orang yang melakukan satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Misalnya saudara membentuk pengajian, ramai pengajian saudara, 1000 orang yang datang ngaji, 1000 orang saudara dapat pahala. Sponsor kebaikan. Sebaliknya, waman sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha ay wa ismu man tabi'aha. Siapa yang memulai suatu kejahatan, dia akan mendapat dosa dan dosa dari orang-orang yang melakukan atau mengikuti kejahatannya. Umpamanya saudara mengadakan pesta, lalu dalam pesta itu terjadi segala macam maksiat, maka seluruh maksiat yang terjadi malam itu di tempat itu saudara ikut dapat dosanya. Kenapa? Sponsor. Tiap kali ada pembunuhan, Qabil dapat andil dosa. Kenapa? Sponsor. Tapi kalau 2 orang muslim, ini masalahnya Habil enggak ngelawan kan, dibunuh. Tapi kalau 2 orang muslim berkelahi, kata Nabi apa? Apabila 2 orang muslim saling berbunuh-bunuhan,
maka al-qatil wal-maqtul finnar, baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang ngebunuh masuk neraka pantas, tapi ini yang dibunuh kenapa neraka juga? Soalnya sama-sama niat, cuman keduluan aja. Itu kan masalahnya. Andai kata dia gak terbunuh, dia yang akan membunuh. Niat itu sudah ada. Nah, kalau Habil ini dia tidak punya niat membunuh, dia memang dibunuh oleh Qabil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu dari situlah berkembang biak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan sebagai satu konklusi, pertama, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang menempati kedudukan tertinggi dan berasal dari Nabi Adam sebagai manusia pertama. Dengan malaikat sekalipun, manusia sebenarnya lebih tinggi. Kapan? Kalau dia tetap benar-benar sebagai hamba Allah yang membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dan ketinggian manusia itu tidak ditentukan oleh bahan-bahan dari mana manusia diciptakan, tapi ditentukan oleh adanya roh yang ditiupkan ke dalam jasadnya dan kemampuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai rohaniyah tadi. Kalau secara biologis kita ini semua bahannya sama, dari saripati mak tanah yang menghasilkan buah yang dimakan oleh mak bapak kita, membentuk hormon, menghasilkan sperma, terjadi kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, sehingga kemudian melahirkan kita ke alam dunia ini. Secara biologis bahan kita sama, dan tidak itu yang menentukan ketinggian manusia. Walaupun keturunan juga mempengaruhi, sebab ya sekarang ada istilah ramai orang bicara bayi tabung. Dan majelis ulama sudah memberikan fatwa kalau spermanya itu berasal dari sang bapak tidak jadi masalah. Tapi kalau dari orang lain haram. Yang lebih celaka lagi, di negara maju tidak lewat proses alam rahim. Jadi dalam satu tabung yang diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, di situ dipertemukan antara sperma, air mani laki-laki, dengan ovum, air mani perempuan. Diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, dan itu diharapkan bisa menghasilkan manusia lewat tabung kaca itu. Saya tidak sanggup bayangkan kalau sekarang orang tanya usul asal-usul kita, kan kita masih enak jawab. Kamu anak siapa? Oh, bapak saya Pulan, ibu saya Pulana. Oh, kenal saya. Tapi manusia yang akan datang kalau proyek ini berhasil, bapakmu siapa? Enggak tahu, saya dulu keluar dari tabung, Pak. Rendah betul martabat manusia. Sama saja dengan ada perempuan pernah protes, Pak, Islam itu enggak adil, katanya. Kenapa? Masa dalam Islam laki-laki boleh kawin lebih dari satu, tapi perempuan enggak boleh kawin lebih dari satu? Supaya sama-sama adil, boleh dong perempuan punya laki lebih dari satu. Saya bilang, justru disitulah Islam itu hendak menjaga martabat manusia. Kalau seorang suami punya istri empat, empat-empatnya lalu hamil, bapaknya jelas. Tapi kalau perempuan satu punya suami empat lalu hamil, bapaknya yang mana ya? Rendah martabat manusia. Ketika si bayi lahir, ibunya lihat, ah ini jidatnya kayak si A ini. Ah sudah, ini anakmu saja nih, jidatnya jidat kamu. Kata, antar dulu jidat-jidat saya, tapi kuping-kuping B ini gak mau saya. Terkatung-katung si anak tanpa tahu kemana dia mesti manggil bapak. Ibu daftarin anak ke sekolah, Pak Guru tanya lagi, ini bin siapa, Bu? Bingung lah, udah tulis, Bu, bin rame-rame. Kan rusak martabat manusia kalau sudah begitu. Justru Islam ini
menjaga ketinggian martabat manusia. Jadi manusia itu fi ahsanit taqwim. Kapan? Kalau dia bisa menjaga kehambaannya di hadapan Allah dengan melaksanakan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi. Tapi bila dia sudah tidak lagi menjadi hamba Allah, tidak lagi berfungsi sebagai khalifah, dia sudah masuk summa radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, lebih rendah dari binatang sekalipun. Kalau dia tetap menjaga posisinya lebih tinggi dari malaikat, oh, malaikat saja sujud kepada Nabi Adam, apalagi kepada makhluk-makhluk yang lain manusia ini. Tapi kalau dia tidak pandai, lebih rendah daripada binatang. Inilah uniknya makhluk bernama manusia. Dengan posisinya, dia bisa menjadi lebih tinggi dari malaikat, tapi juga dia bisa meluncur lebih rendah daripada binatang. Untuk menjaga itulah diperlukan agama dalam kehidupan kita sekarang ini. Bukan cuma sebagai lipstick, tapi sebagai pedoman, sebagai way of life. Yang akan mewarnai cara kita berpikir, state of mind, rule of thinking, cara kita memandang kehidupan ini, diwarnai oleh nilai-nilai agama. Dengan demikian, maka manusia bukan keturunan kera. So, ada satu teori, namanya teori evolusi, yang disampaikan buat pertama kali oleh Charles Darwin. Dia mengemukakan teori bahwa perkembangan kehidupan sesungguhnya di dunia ini menunjukkan mata rantai-mata rantai yang utama melalui apa yang dia namakan seleksi alamiah. Mula-mula dari ikan, melalui seleksi ke amfibi. Dari amfibi ke reptil, dari reptil ke mamalia, dari mamalia ke mamalia kecil, dari mamalia kecil ke primat, dari primat ke monyet, dari monyet menjadi Homo erectus. Ini teori Darwin. Tapi dia tidak jelas-jelas mengatakan bahwa manusia keturunan monyet, hanya seketurunan. Seketurunan kan tidak berarti keturunan. Begini saja, Toyota Kijang sama Toyota Corolla itu seketurunan. Tapi Corolla dengan Kijang kan lain, cuma seketurunan. Dalam arti sumbernya sama. Makhluk yang tidak tahan seleksi alam oleh udara yang sangat dingin, perkembangan cuaca yang sangat panas, gempa bumi dan sebagainya, seleksi alam dia namakan, hilang, musnah dari peredaran. Seperti ada binatang raksasa itu dinosaurus, sekarang kan cuma tinggal dongeng saja, tinggal nama atau kerangka. Itu oleh seleksi alam dia enggak lulus, hilang. Yang bertahan, yang lulus seleksi alam. Manusia walaupun kecil yang lulus seleksi alam ini. Biar dihantam gempa bumi, angin topan, tetap aja ngejedok. Nah, teori Darwin ini, teori evolusi ini didukung dan dibuktikan oleh peninggalan fosil atau binatang dan tumbuhan yang hidup dan mati selama perkembangannya. Dari bentuk organik pertama hingga pendahulu terdekat daripada manusia. Tapi ada satu kelemahan dari pokok daripada teori evolusi ini. Pertama, garis perkembangan dari Homo erectus, yakni manusia jalan tegak, semacam gorila itu, sampai kepada manusia mutaakhir masih belum menentu. Artinya, okelah, kalau manusia seketurunan dengan kera, batas antara manusia yang wujud sekarang dengan manusia purba itu apa yang menjadi penghubung? Monyet tidak mungkin. Ini dianggap mata rantai yang hilang, missing link namanya dalam istilah ilmiahnya. Dan ini masih dicari sampai sekarang. Kalau pendahulu terdekat manusia mutaakhir ini manusia purba, katakan Homo erectus, manusia jalan tegak, lalu generasi sudah itu sebelum berbentuk manusia apa? Ternyata sampai sekarang masih ada missing link, mata rantai yang hilang. Lalu yang kedua, teori evolusi berhenti
kepada manusia mutaakhir. Kalau memang kita manusia sekarang ini hasil evolusi, tentu kita akan terus berevolusi lagi. Dan akan jadi apa kita nanti? Ternyata sudah ribuan tahun manusia tetap manusia begini-begini aja. Tidak berevolusi kita ini. Apa lalu matanya jadi cuma satu di tengah? Hasil evolusi? Kan tidak. Tidak berevolusi. Jadi kembali kepada Quran, manusia pertama adalah Nabi Adam, dan manusia-manusia berikutnya keturunan daripada Nabi Adam, dan bukan hasil evolusi daripada monyet. Juga tidak akan berevolusi kemana-mana. Kalau demikian, benarkah teori evolusi? Untuk mengatakan mutlak benar, bukan wewenang kita. Untuk mengatakan salah total, juga kebenaran ilmu adalah relatif sebagai relatifnya daya pikir manusia. Di samping dia harus membuktikan kebenarannya, maka kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang relatif dan temporer. Contoh kecil saja. Dulu orang berteori bahwa bagian yang terkecil dari suatu benda namanya molekul, kan begitu? Molekul ini enggak bisa dibagi-bagi. Bagian yang paling kecil dari suatu benda namanya molekul. Ilmu terus berkembang. Ternyata molekul sebenarnya terdiri daripada atom. Atom itulah bagian terkecil dari satu benda yang enggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, berubah sudah teori pertama. Tidak jadi molekul sekarang, atom. Belakangan rupanya atom masih tersusun dari partikel-partikel. Partikel inilah bagian yang terkecil dari satu benda, berubah lagi sudah. Dan tidak mustahil akan ada penemuan bahwa partikel pun masih bisa dibagi-bagi lagi. Begitu juga dengan teori evolusi ini. Sehingga beberapa ahli semacam Dr. Charles Oxnard, Dr. Jean Paul Hallett dari Chicago dan California, mereka sudah membantah teori evolusi ini. Namun masalah paling pokok dari kita ialah, kita diciptakan oleh Allah berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan kita bukan hasil dari evolusi, juga tidak akan berevolusi. Nah, lalu kepada makhluk bernama manusia diberikan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Ini yang dulunya malaikat protes. Sebagai khalifah, tugas kita apa? Khalifah Allah di muka bumi. Menerjemahkan sifat Allah sesuai dengan batas-batas kemanusiaan kita. Allah Maha Pengasih, berusahalah kita pengasih kepada makhluk sesuai dengan batasan manusiawi kita. Allah Maha Menolong, ringan tanganlah kita menolong orang yang memerlukan sesuai dengan batas kemampuan kita. Fungsi khalifah. Untuk bisa berfungsi sebagai khalifah secara baik, kita harus mempunyai modal yang dinamakan ilmu pengetahuan. Dan Islam sangat menggalakkan itu. Jauh dulu 14 abad yang lalu, dari desa kecil yang bernama Mekah, yang peta belum muat, orang di dunia belum kenal, sudah keluar seruan utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Ngomong Cina di Mekah, padahal Mekah waktu itu belum masuk peta, belum dikenal orang. Sudah ada revolusi ilmu dan budaya. Belajar walaupun harus nyebrang ke negeri Cina. Lalu ada lagi misalnya, alimu auladakumus sibahata warrimayah, kata Nabi, ajarkan anakmu renang dan lempar. Lempar lembing, lempar cakra, olahraga. Satu tanda Islam agama masa depan. 14 abad yang lalu di Saudi Arabia, Nabi mengajarkan, ajari anakmu berenang. Kalau Islam agama untuk orang Arab saja, mau berenang di pasir. Tapi wawasan pandangannya luas. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, betul. Tapi Islam bukannya Arab, itu juga jelas. Sepanjang kita masih menjadi khalifah Allah, maka sepanjang itu kita fi ahsani taqwim. Nah, sebagai khalifah Allah, kita bertugas membudidayakan alam ini. Kita kadang-kadang terlalu. Ada ayat, wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah. Ayat itu betul. Hak
karena datang dari Allah. Bahwa rezeki disediakan di muka bumi, memang. Tapi rezeki itu tidak turun begitu saja laksana jatuhnya embun di waktu pagi. Kita harus berusaha. Dan usaha manusia mencari rezeki lain dengan ayam. Kalau ayam, dari tahun atu. Nyari rezekinya tuh modalnya cuma ceker patok. Coba, dari tahun satu ayam, asal punya ceker, punya patok, sudah dapat rezeki dia. Nggak perlu masuk TK, SD, SMP. Tapi manusia cari rezeki, apalagi zaman sekarang. Persaingan hidup tajam, lapangan kerja sulit, tensi ekonomi tinggi. Masuk sekolah urusan, tamat sekolah urusan. Kadang-kadang dilema juga. Masuk perguruan tinggi negeri sulitnya setengah mati kayak unta masuk ke lubang jarum. Masuk perguruan tinggi swasta yang favorit biayanya selangit. Artinya tanpa membekali diri dengan ilmu, keahlian, skill, kemampuan, fungsi sebagai khalifah sulit untuk bisa kita laksanakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau fungsi khalifah ini mampu kita laksanakan, iblis putus asa sudah. Sebagai khalifah, di satu pihak kita menyembah hanya kepada Allah, di lain pihak kita membudidayakan alam ini. Ada apa sih di perut bumi? Minyak, gas, timah, emas. Ada apa sih di lautan? Pelajari lewat oseanografi, membudidayakan alam. Air sungai supaya arusnya enggak mengalir mubazir, ada manfaatnya, bisa menimbulkan energi yang menghasilkan tenaga listrik, bisa mengairi persawahan, irigasi. Bikin apa? Bikin jam, membudidayakan alam. Tapi juga mengislamkan budidaya itu. Bahasanya mengkulturkan natur, mengislamkan kultur. Membudidayakan alam dan mengislamkan budi dan budaya manusia ini. Sehingga apapun yang kita kelola dari alam ini nantinya akan untuk menunjang tugas sebagai khalifah, sujud kepada Qadhi Rabbul Jalil. Saudara-saudara, maka bersyukur kita oleh Allah dijadikan manusia. Tidak pesan, terima beres, cantik. Dari segi biologis maupun psikologis, tidak ada makhluk secantik manusia. Dibekali dengan agama di samping akal. Sehingga agama membimbing akal agar sampai kepada kebenaran yang hakiki. Kita sebagai keturunan Nabi Adam memegang fungsi khalifah. Jadi jangan main-main loh, kita ini turunan Nabi, betul ini. Saudara-saudara yang hadir semua di depan saya ini, termasuk saya, kita gini, turunan Nabi kita ini. Nabi Adam. Jangan main-main loh, turunan Nabi gini-gini. Nabi Adam. Sayang kalau posisi yang tinggi kita tidak melaksanakan fungsi yang tinggi, sayang betul. Sebab itu manusia harus adil kepada dirinya, dalam arti menjaga diri dari sesuatu yang bisa menghancurkan ketinggiannya dalam pandangan Allah. Jadi kalau kita sudah lemparkan diri ke meja judi, hanyutkan diri ke tempat mabuk, hancurkan diri di tempat maksiat, itu sudah tidak adil kepada diri sendiri. Tidak bisa menjaga ketinggian yang diberikan Allah kepada kita. Dikasih baju bersih, dicemplungin di comberan, diinjek-injek lagi. Kita ini diciptakan fi ahsani taqwim. Masa mau turun berbuat seperti binatang, itu makhluk rendah? Masa mau mengikuti tipu dayanya iblis, yang dia sudah proklamasikan bahwa itu musuh bebuyutan kita? Innahu lakum aduwwun mubin, setan musuhmu yang jelas dalam segala bentuknya. Saudara-saudara, untuk berfungsi sebagai khalifah ini, sekali lagi, bekali diri dengan ilmu pengetahuan.
Dan ilmu itu di zaman kita sekarang tentu kalau Nabi Adam diajari langsung oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lah kalau kita mau nunggu Tuhan ngajarin, geblek terus. Ya tidak mustahil Allah memberikan ilmu yang disebut ilmu laduni ya. Transfer. Langsung Allah memberikan kepada seorang hamba, membukakan pintu hatinya. Tapi bukan potongan kayak kita yang dapat ilmu laduni macam begitu. Satu contoh, menurut ceritanya, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu kan ngaji beliau kepada Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Kiai Khalil ini Bali. 2 tahun berguru di sana, enggak diajarin apa-apa. Cuma kalau pagi nyari rumput. Tiap hari 2 tahun akhirnya Hadratus Syekh bilang, "Kiai, saya kapan diajari?" "Sudah Hasyim, kau pulang saja. Insyaallah kau alim." Itu aja pulang jadi orang alim. Dia di samping terus beliau belajar ke Mekah. Kita harus melalui proses belajar ini untuk menunjang tugas kekhalifahan kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Sehingga 2 tugas ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia dan keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Saudara-saudara, ini sajalah pembicaraan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.